Sebuah aksi dua orang pencuri motor yang sedang beraksi di kompleks perumahan di Kota Jember terekam kamera pengawas. Terlihat pencuri dengan leluasa mengambil sepeda motor milik warga yang ditaruh di teras rumahnya dalam keadaan terkunci. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan dua orang pencuri berboncengan motor metik masuk di gang kambing Jalan Tawangmangu untuk mencari sasaran. Setelah mengetahui ada sepeda motor milik Sofyan yang ditaruh di teras rumahnya, salah satu pencuri turun dari motornya dan secepat kilat membawa lari motor tersebut dengan merusak menggunakan kunci T. Aksi dua pencuri itu baru diketahui istri korban saat hendak sholat subuh di musola dan mengetahui sepeda motornya tidak ada di teras rumahnya. Kejadian pas hilangnya itu jam 3.12 lewat 12 ya. Diketahui dari? Dari saya cek CCTV. Kalau diketahui hilangnya itu jam 3:30. Kok nggak ada? Akhirnya ya wes lah cek CCTV dulu. Saya cek CCTV itu ada pergerakan di jam 3 pas itu ada pergerakan sepeda jalan ke selatan yang pas dibawa itu jam 3 lewat 12 menit. Ya. Aksi pencurian itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sumbersari untuk ditindaklanjuti. Polisi kemudian mendatangi TKP dan meminta hasil rekaman CCTV guna mengejar keberadaan dua pelaku tersebut. Dari Sumbersari, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.